ya cak, seduluran sak lawas. Yang memiliki aneka tempat wisata yang nyaman dan tempat yang menyimpan banyak kisah sejarah dari masa ke masa. Kota yang terletak di sebelah selatan Surabaya ini terkenal dengan sebutan Kota Dingin. Kali ini aku menghadiri acara reuni dengan kawan-kawanku semasa kuliah di Fakultas Analis Kediri. Tak terasa 25 tahun sudah kami berpisah, tapi kami tetap menjalin silaturahmi. Hubungan kami sudah seperti keluarga besar. Dan kali ini di ballroom Hotel Atria yang megah ini, kami semua dipertemukan dalam reuni ikama yang keempat. Tentang dirimu setelah selama ini, ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila, cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Daripada gigi lo kayak kelinci, yang ini udah gendut suka.
kucing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa tak menentu. Tidak usah ku cara sembuhkan diriku. Sebagai donatur maupun tidak, kita potong 2,5% itu akan yang sudah kita sumbangkan ke panti asuhan, sehingga paling tidak reuni kali ini ada sedikit bermakna karena sudah 25 tahun itu usia bukan remaja lagi. Mudah-mudahan Ikhama juga bisa bermanfaat bagi keluarga dan tentunya bagi masyarakat. Itu harapan kita bersama. Sudah tak lawas di tagline yang seperti itu. Acara ini sudah bisa dikatakan mengawali, kita bisa jadi saudara yang selama-lamanya. Saya buat di Reuni Tera ini memang sedikit berbeda. Beberapa sedikit berbeda, paling tidak bahwa Ikhama ini itu ada di masyarakat. Dan harapannya ke depan akan jauh lebih baik lagi. Dengan catatan kita masih berumur panjang juga ya. Kalau perasaannya ketemu sahabat-sahabat lama, ya yang pertama mah seneng banget, ya ampun udah lama gak ketemu gitu. Ya juga bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa, istilahnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang lama. Saya berharap teman-teman semuanya sehat selalu, kita tetap kompak, kita satu alumni, satu profesi. Terus gitu aja, jadinya ya biar ketemu terus, ya jadinya nyambung umur terus biar panjang. Saya sih hanya ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman dulur-dulur Ikhama. Selamat menikmati reuni ini, semoga dengan reuni ini persaudaraan kita akan semakin kuat, tidak lenggang oleh waktu, saling berkomunikasi, dan selamat menikmati acara yang akan kita lakukan di reuni kali ini. Jewelry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Namanya rasa ini. Istimewa di hati, lamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Oh, kamu sangat berarti, istimewa di hati, lamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, I'm not
hari.